أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, di 10 hari bulan Ramadan, saat itu Rasulullah SAW menerima seorang tamu, dan kemudian tamu itu mengatakan, "Ya Rasul, saya sudah hidup berumah tangga 15 tahun bahkan 20 tahun hadir, tapi tidak mempunyai keturunan." Jawab Rasulullah, "Istighfarlah kamu kepada Allah." Kemudian datang lagi tamu yang kedua, "Ya Rasul, saya punya penyakit yang sekian tahun tidak sembuh-sembuh." Maka Rasulullah menjawab, "Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang lagi tamu yang ketiga, yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bermasalah dari pagi sampai petang, sampai pagi kembali dan sampai petang kembali, tapi hidup saya tidak pernah berubah. Ya Rasul, saya tetap miskin, saya tetap tidak punya apa-apa." Maka Rasulullah menjawab, "Istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu tiga orang lagi bertanya, "Ya Rasul, kenapa kami bertiga ini diperintahkan untuk istighfar kepada Allah?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, "Man lazimaka istighfar ja'alallahu min kulli dhikrin makhraja wa min kulli hammin farja wa yatqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan istighfar kepada Allah SWT, akan diberikan kemudahan dari kesulitannya. Kemudian dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Kemudian tamu yang ketiga dari yang tak izin kepada Rasulullah untuk pulang. Sebulan, dua bulan kemudian menghadap kepada Rasulullah sambil tersimpuk di hadapan Rasulullah, "Ya Rasul, alhamdulillah ya Rasul, berkat saya istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, istri dan saya yang dulunya mandul ya Rasul, kini telah mulai diberi karunia oleh Allah." Kemudian yang satu tamunya datang kembali, "Ya Rasul, saya bersimpuk di hadapanmu dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitku yang sekian tahun tidak sembuh-sembuh, berkat petunjukmu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini aku sembuh karena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian tamu yang ketiga mengatakan, "Ya Rasul, saya bersimpuh di hadapanmu mengucapkan syukur kepada Allah bahwa selama ini aku sadar kerja keras banding pulang tidak punya apa-apa, tapi saat ini setelah aku mendapatkan petunjuk darimu ya Rasul, Allah telah memberikan rezeki kepada aku yang tanpa diduga-duga.
Oleh sebab itu, bapak-bapak, pemusyrikin rahimahumullah, astagfirullah, innallaha kana ghafurur rahim. Beristighfar kepada Allah karena Allah itu sangat sayang pada kita semuanya. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Agar tidak ilah wa'il-wa'il wa'il-wa'il. Perbanyak itu. Seorang pembesar dari Kalimantan Selatan, Ayahanda Guru Sekumpul mengatakan demikian. Apabila kamu melazimkan istighfar kepada Allah, maka kamu akan putus rezeki seumur hidupmu dan kamu akan miskin untuk selama-lamanya. Berapa dengan pertanyaan sikap ini, tetap hati kita dan kita membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak amanu, tak tanya dengan kalau